Halo guys, kali ini kita akan berdiskusi mengenai beberapa contoh writings, beberapa esai yang sudah pernah di, you know, like esai yang pernah diujikan dan mendapat komentar dari examiner, dari para penguji tesnya, okay? And then I will show you some essays with a different score, with a different band, essay-essay yang mendapatkan skor yang berbeda-beda, okay? Ada yang mendapatkan skor 5, 6, dan 7, okay? First, I'm gonna show you the question first. Okay, this is the question. Di sini ada soalnya. Okay, let's check here. Writing task 1, you should spend about 20 minutes on this task. Dan kemudian pertanyaannya adalah, the chart below shows the number of men and women in further education in Britain in 3 periods and whether they were studying full time or part time. Kemudian ada perintahnya di situ, yaitu summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Dan ada catatannya di situ, write at least 150 words, okay? Nah, kemudian ditampilkan adalah chartnya, okay? Di situ ada chart perbedaan antara women and woman. Nah, di X-nya, okay, ada yang male dengan female, ada perbedaan di perempuan dengan yang di laki-laki. Nah, di situ ada full-time education dan part-time education. Okay, ada rentang waktu dari tahun 1970-71, kemudian 1980 sampai 1981, kemudian 1990 sampai 1991, lalu 19 those three periods. Okay, ada 3 period waktu dan masing-masing berbeda nilainya untuk male and female. Okay, I'm gonna give you some time to study the graphs. Saya berikan kamu waktu untuk mempelajari grafik tersebut, untuk mempelajari what is that? Okay. Okay, now this is adalah contoh esai yang pernah diujikan di ujian IELTS untuk soal yang tadi saya tampilkan. Okay, and then I want you to read it first. Okay, silakan dibaca. Okay, nah di sini esai ini mendapatkan skor band 5, unfortunately, okay? Di sini esai ini mendapatkan band 5, okay? And now I'm gonna explain to you, akan saya jelaskan kenapa. I'm gonna tell you about examiner's comment. Okay, di sini ada komentar dari penguji soalnya. Okay, the examiner is saying that the length of the answer is just acceptable. Okay, pertama dijelaskan bahwa panjang dari esai tersebut itu acceptable. Okay, nah di sini yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah panjang atau banyaknya kata. Apakah sudah tercukupi atau belum? Apakah sudah 150 kata atau lebih, atau justru malah tidak sampai 150 kata?
Nah, kemudian the examiner is saying that there is a good attempt to describe the overall trends, okay? But the content would have been greatly improved if the candidate had included some reference to the figures given on a graph. Okay? Di sini dikatakan bahwa ada usaha yang bagus untuk mendeskripsikan keseluruhan grafisnya, oke, keseluruhan chartnya. Akan tetapi, kontennya akan jauh lebih baik, akan jauh lebih menarik jika candidate juga memasukkan beberapa referensi figur yang diberikan di grafis tersebut, oke. Well, tanpa referensi tersebut, well, without this, the reader is lagging some important information. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanpa referensi-referensi tersebut, para pembaca itu akan nantinya mengalami kekurangan informasi-informasi yang penting. Answer is quite difficult to follow. Nah, and there are some punctuation errors that cause confusion. Nah, di sini examiner mengatakan bahwa jawabannya cukup sulit untuk diikuti dan ada beberapa kesalahan dalam tanda baca. Nah, di sini tanda baca never ever jangan pernah sepelekan tanda baca, oke? Okay? Karena ini juga merupakan salah satu poin yang akan dinilai. Kenapa? Karena tanda baca akan mempengaruhi makna dari sebuah kalimat. Jika kamu salah menggunakan tanda baca, maka kalimat yang tadinya mungkin kamu ingin sampaikan justru malah tidak tersampaikan dengan baik, right? Kemudian, and the last note from the examiner is the structures are very simple, okay, and efforts to produce more complex sentences are not successful. Nah, di sini tipe-tipe kalimatnya juga harus cukup variatif, okay? Untuk yang the simple one is not enough, okay? Try to make a complex one. Coba kamu membuat kalimat yang cukup kompleks, okay? Okay, as you can see there, coba dipelajari lagi esai yang mendapat skor 5 ini, okay? And then try to avoid the mistakes. Coba untuk hindari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh penulis esai ini. Okay, now let's move on. Mari kita lanjut ke esai selanjutnya yang mendapatkan skor. Okay, I'm not gonna tell you the score first. Okay, this is the next esai. Ini adalah esai selanjutnya. Okay, this esai got a different band dari esai yang sebelumnya. Now let's read it together. I will give you some time. Saya akan memberi kalian waktu untuk membaca esai ini. Okay, have you done read the essay? Okay, di sini essay ini mendapatkan band 6.
Okay, dan comments atau it got some notes from the exam minor. Well, the first note is the candidate has made a good attempt to describe the graphs looking at global trends and more detailed figures. Okay, di sini dikatakan bahwa esai tersebut sudah cukup bagus ketika menjelaskan grafik tersebut, ketika melihat dari it's more detail, lebih detail daripada yang pertama tadi, daripada esai yang sebelumnya, okay? And then the examiner saying that there is however some information missing and the information is inaccurate in minor areas. Okay, dikatakan bahwa ada beberapa informasi yang hilang dan informasi yang tidak cukup akurat di beberapa area kecil. Nah, di sini hal-hal yang kecil dikesampingkan dan well, it affects to the score. Dan kemudian catatan lainnya dari examiner ini adalah the answer flows quite smoothly although connectives are overused or inappropriate and some of the points not link up well. Nah, di sini dikatakan bahwa jawabannya cukup halus, cukup cukup mulus walaupun beberapa mengalami pengulangan dan tidak terlalu cocok, okay? Dan beberapa poin tidak terlalu berhubungan dengan baik. Maksudnya tidak kurang nyambung gitu loh, dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Well and then selain itu the grammatical accuracy it quite good and the language used to describe the trends is well handled. Okay, nah di sini grammar yang digunakan sudah cukup bagus dan penggunaan bahasa untuk menjelaskan grafik itu menggunakan chartnya itu well sudah cukup bagus. However, bagaimanapun juga there are problems with expressions. Okay, ada beberapa masalah di ekspresinya, penggunaan ekspresinya, and the appropriate choice of words, and whilst there is good structural control, the complexity and variation in sentences are limited. Nah, di sini variasi lexical resourcesnya. Nah, di sini lexical resourcesnya cukup kurang, walaupun dan berkurang bervariasi. I mean, kata atau ekspresi yang digunakan itu-itu saja. Nah, kalian coba perbanyak lagi sinonim-sinonim ekspresi yang bisa nantinya kamu gunakan untuk writing IELTS ini, okay?